Assalamualaikum. Hari ini saya kembali hadir bersama Anda tentunya masih di kontennya, konten yang penuh dengan konsisten. Konten yang akan membahas tentang seputar perawatan-perawatan burung cendet versi Bang Ucup Channel. Semoga kabar Anda selalu diberikan kesehatan, dan kali ini saya akan memberikan satu sampel bukti ya. Kalau kemarin saya di video sebelumnya ada burung cendet yang mengalami senot atau sarafnya terkena, jadi perilakunya itu dia muntang-manting di lemek atau di dasar sangkar itu ya. Ini hasilnya ya untuk saudara kita mania seluruh Nusantara ya. Hasilnya sudah mulai nangkring ya, alhamdulillah. Dan apa saja yang saya lakukan selama ini ya untuk saudara kita mania? Yang saya lakukan selama ini untuk saudara kita mania, walaupun kondisinya masih lumayan lah ya. Kalau kemarin tidak respon seperti ini ya. Saya menyuntikkan 2 tetes neorobion ya. Neorobion di sini adalah obat vitamin sebenarnya untuk manusia. Yang kemarin saya kasih Kaviplex, akhirnya sudah mendingan, sekarang sudah mengembalikan kondisinya memakai neorobion ya. Dan juga untuk pakannya saja saya menggunakan ini ya. Saya menggunakan butiran-butiran kroto ya. Butiran-butiran kroto ya. Agar burung cendet ini pemanasan dari suhu tubuhnya ini terangkat oleh kroto di sini ya. Ini sebagai sampel, mungkin bukan hanya abal-abal. Biasanya untuk saudara kicamania, kebanyakan burung-burung yang mengalami senot ya. Itu biasanya tidak tertolong. Biasanya langsung out ya, atau game lah. Di sini alhamdulillah burung Bang Ucup masih bisa ya, walaupun ada sedikit ini ya. Ini efek karena kemarin enggak sempat nangkring ya. Jadi masih delosor. Dia tidurnya itu miring ya, tidak berdiri. Posisinya itu dari ini ya. Dari sayapnya agak sedikit turun ya. Dan juga saya memanaskan ya. Dari sekian ini biasanya kalau efek senot, biasanya ini kakiannya terkena. Intinya adalah kakiannya ini biasanya kalau kena senot itu biasanya itu dingin ya. Jadi kalau masih anget mau nyengkram, insya Allah burung ini masih ada kesempatan untuk hidup ya, atau sembuh ya. Tetapi kalau dingin tidak nyengkram lagi, itu biasanya yang mengakibatkan burung cendet kalian itu biasanya sudah out ya. Oke, sekedar review saja untuk saudara kicamania seluruh Nusantara. Ini bukan abal-abal ya. Saya tidak menyuntikan, saya meneteskan sebagian obat neurobion ini ke dalam mulut si cendet. Intinya seperti itu. Kalau kita IF-nya jangkrik, kita tidak mungkin, karena penyakit-penyakit ini, penyakit saraf atau senot ini susah nelannya. Kemarin itu mangap-mangap. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bernafas di hidung ya. Nah, ini kayaknya sudah mulai ada sedikit kemajuan ya. Insya Allah nangkring ini ya. Ini mulai ada perkembangan. Burung cendetnya mulai nangkring. Nah, semoga kontennya bermanfaat. Dan ini tidak perlu Anda mandikan, tidak perlu Anda menjemurnya ya. Hanya mengkondisikan saja, memberikan DF dan memberikan pakan saja, entah itu kroto ataupun Anda menambahi sekiranya nanti pakai jangkrik saja ya, yang kecil-kecil kita pepesin, kita suapin lah intinya sama burung cendet ini. Nah, bagi kalian yang ingin mempraktekkan ataupun mengalami hal-hal seperti ini ya, ini tidak butuh lama ya, tidak butuh lama. Hanya 1 jam saja biasanya burung cendet kalian yang mengalami senot ini langsung mendingan lah, tertolong lah, selamat dari kematian.
Semoga kontennya bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang masih belum menekan tombol subscribe di channel ini, dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.